kembali. Selamat datang kembali. Halo, ketemu lagi. Hari ini di tengah deh kali ini. Kemarin di balik podium, sekarang menantang dirinya sendiri. Harus ya. Dapat. Harus dapat ya. Harus dapat. Itu doa terbaik dari kita dan Nita dan juga Coki. Gimana, cukup membelalakan mata Anda malam ini? Ya? Ladies, yang hangat. Silakan Rian, perkenalkan diri Anda. Oke. Okay. Hai ladies, nama saya Rian Sechan. Saya berasal dari Jakarta. Perkenalkan, Rian Sechan dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Satu aja yang mundur. Maria mundur, nanti itu bagian saya wanita, kamu kanan saja. Ramita. Hai Ramita. Hai. Alasannya kenapa masih bertahan? Secara fisik dulu ya. Physically ya dia ganteng lah, hidung mancung ya kan. Kayak agak India Arab gitu. Kamu ada keturunan apa sih? Aku padahal udah kenal sama Rian. Iya, tapi kita belum lebih intim ya. Oh iya belum ya. Cie. Siapa tahu kita kenal lebih dekat ya? Maksudnya. Terus? Iya. Mamaku ada campuran Mesirnya. Oh pantesan kamu kayak Arab ya. Iya. Itu ya, jadi ganteng kesan ganteng pertamanya dong. Dia. Hidung mancung ya kan. Cakep. Sama-sama mancung pas. Cakep, ganteng ya. Ini yang matiin lampu dulu nih, Maria. Kamu menyesal ya melakukan ini ya? Sebentar, kok tiba-tiba dia ketok-ketok podium? Kenapa Maria? Aku tuh gak enak kalau nanti lebih lanjut. Soalnya ternyata mantannya Nata. Oh. Loh, gak apa-apa Maria, itu masa lalu. Gak kalau enak dong, kan aku temennya Nata jadi... Gak mau pacaran. Ya. Loh Maria, yang lain juga kan temannya Nata, tapi mereka baik-baik aja tuh masih lanjut juga. Gak tau kalau dia mantanan. Tuh kan. Iya, gak pernah tau sih mantannya. Iya, tadi memanggil ayah. Padahal aku terkesima loh, dia tubuh tingginya. Semoga lihat tinggi, tuh lihat tuh dia udah tertarik karena tinggi badan kamu Maria. Sebagai cewek sempurna. Tapi jujur ya, Anda tertarik gak sama Rian? Sama Maria. Tertarik ya. Cuman menjaga perasaan Nata ya. Oke Nata, karena nama kamu sudah terlanjur disebut dalam persidangan ini, maka kami panggil Anda sebagai saksi. Nata, orang bilang, boleh topinya agak diangkat dikit Nata, supaya gak gelap jidatnya? Iya, seperti itu. Loh kok nangis kamu, kenapa? Diputusin sama Rian dulu. Oh enggak, aku yang putusin. Iya, konfirmasi dulu, konfirmasi. Dia yang mutusin apa kamu yang mutusin? Aku sih gak masalah mau diputusin, memutusin sih intinya udah bye. Gitu. Udah pisah, udah selesai. Okay. Dulu pernah dekat sama Rian sebagai pacar? Iya. Berapa lama? Abis putus dari Kiki Farel, Rian Sechan yang membangkitkan bagus, aku lagi. Bagus, kamu sebut aja semua mantan kamu ya. Hebat. Ki Joko Bodo gak disebut sekalian? Ki Joko Bodo, Semi Simorangkir juga ya. Enggak. Jadi begini, di dalam acara ini aku cuma mau bilang, ayah, bunda nyesel. Udah hubungan kita retak. Bunda mau hubungan kita berlanjut lagi, ayah. Oh, iya. Enggak, maksudnya aku panggilan saya. Oke, jadi ya. Anda mau membuka hati lagi sekarang? Iya, ayah. Anda mengaku menyesal dulu itu pernah jauh dari Rian? Sangat menyesal. Kita lihat. Kita buktikan nanti ya. Kita buktiin. Nah, yuk berikan tepuk tangan dulu untuk kompetisi ini. Jadi memang kesehariannya Rian ini bukan hanya dihabiskan untuk syuting sinetron, tapi juga ternyata kamu ini mengelola manajemen artis gitu ya. Ada manajemen artis, ada wadah fans club. Ceritain dong. Ya, saya biasanya kan di depan layar, tapi pengen punya pengalaman baru, pengen ngerasain bagaimana sih kalau orang dulu memainin saya seperti apa, terus bagaimana rasanya para fans itu kalau saya di posisi mereka tuh seperti apa. Karena tanpa mereka, kita nggak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Betul. Jadi di manajemen keartisan ini, Anda mengelola berapa banyak artis di dalam manajemen? Pendatang baru, sama kalau di fans clubnya itu ada yang senior juga. Wow. Okay. Manajernya berarti Anda manajer dan aktor sekalian, begitu? Pengen multitalenta lah. Oke, good luck Rian, bagus sekali. Pertahankan. Sedikit tadi cerita soal Rian dan kegiatannya. Tenang, dia masih punya waktu buat kalian kok. Yeah. Jangan bilang terlalu sibuk, gak ada lah. Kan ada karyawan, ya kan emang juga bos. Kita lanjut masuk round yang kedua. Rian ini suaranya bagus loh. Dia mau nyanyi sekarang. Kita buktikan, kami akan pilihkan sebuah lagu yang romantis. Lagu yang bisa menggambarkan perasaan Rian saat ini yang membutuhkan seorang pendamping, benar gak? Benar. Aku lagi rindu aja. Cie. Kangen suasana, pengen...
punya pacar. Rindunya sampai setengah mati enggak? Setengah mati. Ya udah, kasih denger deh sama kita semua suara kamu yang hebat itu ya. Siap. Ladies, dengarkan baik-baik, nikmati penampilan Rian dan selama dia tampil, tentukan pilihanmu. Rindu setengah mati. Kau ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Berat hidup ini Shirin tentu tidak ada masalah dengan lagu itu ya, Shirin ya. Terima kasih lampunya masih menyala. Penonton, Shirin, silakan komentar. Bagus suaranya. Terima kasih. Terus lagunya juga aku suka. Cocok-cocok ya. Ya, physically juga menarik. Terima kasih. Jadi ya, lampunya masih menyala. Anda berdua saya lihat di dalam diri Shirin dan dalam diri Rian ini ada jiwa kompetitif yang sama. Anda berdua tuh berlomba hidungnya. Hah? Ya, seperti berkompetisi gitu ya. Ya. Arab-Arab gimana gitu. Iya, karena sama-sama Arab mungkin ya. Dia orang Batak. Dia orang Batak. Ada yang mau juga. Ada, turunan Mesirnya ada. Pertahan ya, terima kasih ya. Nabila. Kelihatannya rasa suka kamu semakin meningkat nih sama Rian, betul gak? Apanya? Rasa sukanya meningkat nih dari ronde pertama ke ronde yang kedua. Betul mungkin. Karena aku suka cowok yang suka nyanyi karena aku juga hobi nyanyi. Asik. Oh iya? Iya. Lagu apa yang? Oh iya, ya? Makanya lagu apa yang pantas didikasikan? Oh boleh kalau mau nyanyi duet dong. Boleh. Enggak, kamu sendiri coba kasih lagu sesuatu sama dia. Lagu apa kira-kira yang paling pantas? Apa ya? If I ain't got you, coba. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Asher, sambut Asher. Asher. Some people live for the power. Wah, gue suaranya. Some people live just to play the game. Tos dulu. Ntar kamu semakin larut, tenggelam ini dalam alunan jiwa. Terus sampai terakhir. Jangan. Kenapa sih gak boleh? Simpan dulu tenaga kamu kalau kamu dipertahankan buat sampai siapa? Akhir. Buat dia lah. Oke. Terima kasih Nabila. Bagus suara. Suaranya bagus. Sekarang kita break dulu sebentar. Take Me Out Indonesia masih menyisakan satu ronde lagi wanita. Untuk pemirsa dan untuk single ladies yang masih menyala lampunya. Bulat, bola juga bulat, tapi lebih bulat lagi tekad aku untuk dapetin pasangan malam ini. Pemirsa, tenang, pria singlenya masih ada di sini. Rian namanya dan dua round sudah dilewati, kita masuk round terakhir. Ini adalah round yang ketiga. Ada sesuatu yang mau diperlihatkan oleh Rian. Aduh ini seru banget tapi gak dengan kostum seperti ini. Katanya mau ganti baju dulu ya, ada persiapan khusus ya. Buat kalian semua saya akan beri yang terbaik. Asik, yaudah siap-siap dulu deh. Pegang mikrofonnya bro, silahkan menuju lift sana. Kasih dulu.
Sechan sudah siap. Kita sambut dia. Ada pepohonan juga, Cok. Apa maksud dibalik ini semua, Cok? Dia akan menari-nari, meliuk-liuk untuk menghibur kita. Karena orang Indonesia suka sekali tarian Bollywood. Persis ya. Jadi Rian akan melaksanakan bagiannya dia untuk memukau wanita single lewat tarian. Dan ladies, selama dia tampil, tentukan pilihanmu. Terima kasih para dancers dan bagus bro, bagus banget tariannya, bagus banget. Terima kasih. Pernah gak ada satu sinetron yang mengharuskan ada nari dari seperti itu ya? Pernah, jadi gini, papaku Batak, mamaku darah Mesirnya. Cuma entertainment di Indonesia itu gak tahu kenapa menjadikan aku jadi profilnya, image-nya India. Yeah. Jadi gara-gara aku pernah iklan, satu iklan shampoo, aku di situ. Mirip katanya Sahruhan. Oh. Iklannya lumayan diputar tiap hari dan dibikinin sinetron sama penulis yang itu juga mirip Sahruhan juga. Judulnya boleh sebutin? Gak usah, kalau TV ya. Lain. Ya itu aku jadi peran utama di situ, dicari sosok cowok yang mirip Sahru. Jadi orang-orang taunya image aku India. Oke. Okay. Jadi keterusan. Keterusan gak apa-apa, yang penting penjiwaan. Nita, silakan. Yes, Sang Mantan Bertahan. Wih, lagunya Sang Mantan. Ah, boleh silakan. Ayah, mai tum sepian kartahu, Maya. Oh. Sempre. Saya jangan tahu artinya apa. Ayah, aku sayang sama kamu. Oh. Yakin. Kalau sayang kenapa dulu diputusin? Ya, soalnya aku kalau pacaran setiap 3 bulan gitu. Berarti kalau jadi sama dia 3 bulan lagi? Iya, 3 bulan. Oh, pacaran ngontrak. Ya. Emang bisa begitu? Soalnya lagi tren nanti 2014 begitu. Terus memang yang apa sih yang membuat Rian ini kok kayaknya istimewa banget sama kamu. Sampai dia hadir lagi pun kamu tetap membuka hati gitu. Kenapa? Apa sih istimewanya dia? Setiap malam aku selalu dinyanyikan lagu India. Oh beneran? Hah? Beneran ya lagu India? Lip sync. Oh lip sync. Yaudah kalau gitu gini deh. Nata, ini kan saingan kamu cukup banyak. Kamu kasih lagu aja sama dia yang menggambarkan perasaan kamu. Jadi nanti Rian gak punya alasan untuk matiin lampunya Nata. Silakan. Loh, begitu saja kok Oseki. Padahal cuma bercanda. Mengapa diambil hati? Loh, begitu saja kok marah. Karena cuma ayah Rian yang ada di hatiku. Semi dan Kiki Farel itu.
itu sudah aku lupakan. Ya. Jangan ayah marah lagi, kecuplah bibirku. Mayan ya, tajam ya. Bagus, ya. Bagus ya. Sukses ya. Sama berjuang. Matanya kayak ngantuk banget ya Nata ya? Enggak, aku nangis. Berat bulu matanya kayaknya ya. Udah malam juga sih. Oke, siapa ya tadi yang mati? Ah, Faradina. Farah, alasan kamu menolak dia apa? Ntar aku sama dia, kalau misalnya aku sama dia, ntar dia masih inget goyangannya dia gimana? Karena aku gak enak. Emang kamu takut kalah saing sama goyang blender? Kamu bisa bikin, dia punya goyang blender, kamu bikin goyang podium. Jangan kalah. Aja aku gak bakal kepilih sama dia. Masa sih karena takut saingan sama Nata? Ih takut lah. Hah? Oh, dia kan hot. Berarti apa kamu harus mengakui bahwa kamu minder ya? Minder. Sayangnya Rian mau kasih kekuatan gak buat dia gitu? Karena dia minder, harus dikasih kekuatan. Kenapa harus minder? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tapi sayangnya dia gak punya waktu untuk kenal kamu lagi. Mending saya kasih pepatah deh buat Faradina. Ada orang bijak yang berkata demikian. Tidak perlu ngegoyang untuk mendapatkan hatinya. Yang penting mau digoyang. Hati yang digoyang. Ancol digoyang. Oh, pantesan. Makin malam ya. Winda, saya lihat Anda sebenarnya mau bertahan. Tapi ada keraguan tiba-tiba muncul waktu dia menari. Benarkah seperti itu, Winda? Si Nata kan bisa goyang blender. Berarti kan aku gak mungkin blender juga kan harus mixer. Sedangkan aku gak bisa. Kenapa harus mixer? You are what you eat. Lebih kenceng lagi puterannya daripada blender. Mungkin jadi, bisa goyang badai. Goyang badai. Ya, Nata ya, Anda berhasil mematahkan banyak semangat wanita di sini. Sekarang Rian akan mematikan 7 lampu. Sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Rian, kamu sudah tahu bagaimana prosedurnya kan? Lakukan dengan cepat. Go Rian, go Rian, go! 7 lampu cepat ya. Hai, hai. Waduh, hai Indah. Widih. Mita. Hai Fiona. Rian langsung memulai dari podium paling ujung. Serius? Akan membingungkan Rian dalam mengambil keputusan. Hai, hai. Berlanjut dengan cara yang paling halus, satu sama. Nabila, Ramita, inilah pertanyaannya. Saya punya pertanyaan.
Gampang, tapi kasih alasan ya. Kamu lebih pilih dicintai atau mencintai? Nabila ya, siapkan dirimu, silakan. Kalau aku lebih milih mencintai. Kenapa? Dan alasannya karena mencintai seseorang itu penuh dengan ketulusan. Harus penuh dengan ketulusan. Semua, ya, semuanya dilakukan dengan rela berkorban. Ya, pokoknya semuanya tidak ada imbalan. Yang penting semuanya ikhlas. Karena mencintai itu adalah sesuatu yang sempurna. Jawaban yang bagus, Nabila. Ranita, pilih mana? Mencintai atau dicintai? Kalau aku dicintai. Kalau aku lebih milih dicintai soalnya kayak... aku punya pengalaman bahwa kayak... kalau diputusin tuh rasanya sakit ya. Jadi lebih baik gue lebih dicintai aja sama tuh cowok. Ranita dan Nabila dua-duanya adalah pemain sinetron. Mereka rekan-rekan seprofesi Anda. Ya. Sekarang mana jawaban yang paling mengena atau... Anda memang sudah tahu, oh ini nih yang pantas menjadi pasangan saya. Yeah. Silakan, langkahkan kaki Anda. Tentukan pilihanmu. Wow, pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat pasangan terakhir yang dipilih di atas panggung Take Me Out Indonesia Celebrity Special. Nabila atau Ranita? Ranita, kalau jadi pacar aku siapa enggak? Ini kalau istilah orang Bataknya begini nih. Ayo para parhobas, kita siapkan arsik buat mereka. Aku boleh kasih alasan nggak? Boleh dong. Boleh ya. Kenapa aku milih Ranita? Karena aku suka dengan sesuatu yang tantangan. Kalau orang yang lempeng-lempeng aja aku nggak mau. Aku orangnya kalau semakin tertantang aku makin punya passion untuk ngebuktiin kalau dia bisa milik aku. Asik. Anda menantang juga Ranita. Selamat untuk kalian ya. Penonton, rayakan kebersamaan mereka. Selamat ya. Aku milih Mita karena aku menjebak dengan jawabannya. Ternyata dia milih dicintai. Saya nggak khawatir, saya nggak masalah dia dicintai justru karena aku tipikalnya lebih tertantang. Kalau mencintai, udah biasa. Tapi karena dia punya statement yang bikin saya, gitu. Makanya kayak gini ya. Berarti kamu harus berusaha kan kalau misalnya
kamu harus dicintai gitu kan. Aku maunya aku dicintai, jadi kamu harus dicintai. Oh berarti. Berarti kamu suka dikejar. Oh iya dong. Aku orang ngejar. Cocok berarti. Nggak salah pilih. Terus kamu milih aku kenapa? Aku milih kamu. Aku baru tahu kalau kamu ternyata orang Batak juga. Iya. Dan emang kita kan udah teman cukup lama kan lama. Gitu. Cuman why not aja kita tadinya yang teman ternyata bisa ya, lebih karena... dari teman. Ya mungkin awalnya PDKT dulu jadi teman, lama-lama kan akhirnya karena cocok mungkin bisa yang lebih lanjut lagi. Soalnya kita kan kalau ngobrol nyambung banget kan pasti kalau setiap kali ketemu.